dia mencoba memberikan pelajaran kepada suaminya. Dan yang bersangkutan bawa HP. Kejadian ini diawali dianiaya oleh suaminya. Karena salah satu dianiaya yang bersangkutan kasus menonjol terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan pasal 170 KUHP dan pasal 353 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Kejadian ini diawali dengan salah satu tersangka merasa sering dianiaya oleh suaminya. Karena sering dianiaya, yang bersangkutan menghubungi adiknya laki-laki untuk mencoba memberikan pelajaran kepada suaminya. Dan yang bersangkutan menjanjikan uang 100 juta. Dari hasil pembicaraan tersebut, adiknya dari tersangka ini mencari teman-temannya sebanyak 2 orang yang semuanya berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat. Pada saat kejadian, korban saat itu akan istirahat atau tidur malam. 3 orang pelaku sudah menunggu di dalam rumah dengan membawa senjata berupa golok. Ketika korban bangun, 3 pelaku langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan golok. Sehingga korban mengalami luka yang cukup parah, ya, baik di bagian tangan, bagian kepala, ya, dan akhirnya korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan dilakukan visum. Ya. Setelah itu, setelah mendapat laporan, ya, polisi langsung mengecek TKP dan melakukan pendalaman di TKP. Dan akhirnya ditemukan petunjuk, ya, bahwa ya, ini dilakukan oleh adik dari istrinya sendiri, dari istri korban. Ya. Sekarang yang sudah diamankan ada sebanyak 4 orang, ya, yaitu dari istrinya sendiri yang menyuruh melakukan, dan 3 orang sebagai eksekutor. Terus kenapa kamu melakukan ini?